Hai, anda bersama kami di Amans. Di hadapan anda ini terdapat satu peranti terbaru daripada Realme, iaitu Realme 6i. Yang boleh dikatakan kalau jika anda lihat video kami sebelum ini mengatakan bahawa Realme akan melancarkan Realme Narzo. Tapi untuk penyamaan ini, kali ini mereka telah menamakan sebagai Realme 6i. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakannya kotak. Sebelum itu, kita lihat dahulu spesifikasi di bahagian belakang. Tertulis 48MP quad camera. Mempunyai 48MP kamera agak sedikit impresif. Kemudian bateri sebesar 5000mAh. Menggunakan chip pemprosesan Helio G80 dan juga quick charge 18W. Peranti ini juga tidak mempunyai skrin 90Hz seperti mana-mana abangnya, iaitu Realme 6 ataupun Realme 6 Pro. Baiklah, kita akan mula menyah kotak peranti ini. Buka saja kotak, kita akan dapat lihat kotaknya sendiri. Hey, welcome to Realme family. Kemudian di dalamnya lagi terdapat kes yang lembut dan juga manual penggunaan seperti waranti dan juga seperti yang kami cakapkan tadi, manual penggunaan. Seterusnya terdapat peranti ini sendiri, iaitu Realme 6i yang berwarna green tea. Baiklah, ini dia Realme 6i dengan pilihan warna green tea. Boleh dikatakan agak sedikit unik, tetapi untuk nak dikatakan cantik tu kami agak tidak bersetuju. Tapi apa pendapat anda sendiri? Sila tinggalkan komen di bawah dengan boleh katakan jaluran garisan-garisan halus seperti efek 3D seperti ini. Jika anda dapat lihat. Namun bukan perkara yang kami boleh puji kalau nak dikatakan cantik. Walaupun begitu, ia mempunyai kamera yang cukup banyak dan juga pengimbas cat jari di bahagian belakang, bukan pada skrin. Ini mungkin disebabkan oleh Realme 6i menggunakan skrin sejenis IPS LCD. Baiklah, bercakap tentang skrin, di hadapan peranti ini menggunakan skrin sebesar 6.5 inci. Menggunakan takuk sejenis V, tidak seperti abang-abangnya yang mana menggunakan punch hole display. Di bahagian bawah, anda dapat lihat ini menggunakan USB Type-C. Pembesar suara kebiasaannya adalah mono. Kemudian masih mengekalkan 3.5mm Bicu Audio. Sangat membantu untuk mereka yang selalu menggunakan wayar untuk mendengar muzik. Baiklah, kita akan hidupkan peranti ini dengan setkan dahulu semua region dan sebagainya. Bezel yang agak tebal ataupun bingkai yang agak tebal di bahagian bawah jika anda dapat lihat. Kita akan pergi ke setting sebentar. Ya, anda dapat lihat ini agak besar di bahagian atas. Seperti yang kami cakapkan, takuk sejenis V. Resolusi yang ditawarkan pula di sini adalah 720p sahaja ataupun HD+. Namun, sudah dijangkakan untuk peranti boleh dikatakan mampu milik. Ianya bukanlah 90Hz seperti abang-abangnya, Realme 6, Realme 6 Pro. Namun, sudah dijangkakan kerana ini adalah boleh dikatakan peranti bajet untuk mereka yang mahukan bateri life yang panjang 5000mAh dan akan lebih menjimatkan bateri dengan resolusi seperti skrin 720p ini ataupun HD+ sahaja. Perkara yang kami agak suka apabila Realme turut menyertakan pengecasan pantas yang agak tinggi, iaitu 18W untuk mengecas penuh bateri sebesar 5000mAh. Kemudian, apa yang Realme tawarkan lagi? Seperti yang kami lihat dalam komen mengatakan peranti ini akan menyokong ke Wi-Fi 5GHz. Jadi di sini, anda dapat lihat tiada sokongan Wi-Fi 5GHz, hanya terdapat 2.4GHz sahaja untuk mereka yang tertanya-tanya. Kemudian untuk SIM ataupun sokongan SIM, kami akan terus buka cabut saja dahulu di sini. Dan anda akan dapat lihat ini adalah slot SIM yang terbina, iaitu dua slot SIM dan juga satu lagi adalah untuk micro SD digunakan dengan secara serentak. Kemudian di bahagian belakang, ia menggunakan kamera sebesar 48MP. Ini adalah antara yang terbesar juga peranti yang menggunakan chip pemproses, iaitu G80, kemudian digabungkan bersama 48MP. Menurut apa yang kami lihat di dalam website mereka, iaitu MediaTek, ianya menggunakan boleh menggunakan 16MP saja. Tapi di sini, Realme menyertakan 48MP dan menggunakan quad camera seperti 8MP yang ultra wide, 2MP makro dan juga 2MP lagi adalah bertujuan untuk menangkap, mengukur kedalaman gambar. Kemudian di bahagian hadapan, ianya menggunakan 16MP kamera hadapan sejenis biasa, bukan ultra wide seperti yang terdapat pada Realme 6 ataupun 6 Pro. Apa yang menarik lagi tentang Realme 6i ini? Baiklah, seperti yang kami cakapkan, ianya menggunakan Android 10 dan menggunakan antara mukanya yang tersendiri, iaitu Realme UI. Kami ada buat video khas untuk Realme UI ini, tetapi kami akan jelaskan serba sedikit seperti penambahan gesture untuk screenshot seperti meletakkan 3 jari pada skrin,
dan ia akan screenshot parts yang anda mahukan. Ataupun 3 jari saja ianya boleh digunakan. Ataupun boleh mengaktifkan fungsi ini. Kemudian focus mode, yang mana anda lebih fokus ataupun tidak dapat membuka aplikasi yang mengganggu anda ketika membuat kerja semasa PKP ni terutamanya. Kemudian ya, lagi terdapat dark mode untuk mereka yang sentiasa menggunakan peranti ketika waktu malam dan lebih menyenangkan mata ataupun mudah sedikit anda untuk tidur, tidak terlalu menyakitkan mata untuk melihat peranti ketika di waktu malam. Dan terdapat seperti dual sharing mode untuk mendengar muzik dan banyak lagi. Jadi itu sahaja nyah kotak Realme 6R yang bakal ditawarkan di Malaysia. Apa kata anda dengan penawaran spesifikasi yang ditawarkan seperti menggunakan chip pemproses daripada MediaTek iaitu Helio G80 dengan sokongan Hyperengine untuk mereka yang suka bermain permuah, tetapi kami akan ujinya di masa akan datang. Sokongan sehingga 4GB RAM. Storan dalaman yang kami dapat di sini adalah 128GB. Dengan rekaan seperti ini ataupun dinamakan sebagai Naoto Fukusawa, apa pendapat anda dengan rekaan? Boleh dikatakan agak 4D bagi pendapat kami, namun untuk pendapat saya sendiri ianya agak kurang menarik. Jadi itu sahaja nyah kotak Realme 6i. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.